Bukankah Moana yang kerap uring-uringan, menjerit dan menangis ketika diajak naik mobil, membuat Ria Ricis dan suami Tengkurian sampai kebingungan bagaimana cara menenangkan anak mereka. Bahkan pada penghujung bulan Juni 2023 lalu, Ria Ricis sampai membeli mobil mewah berharga miliaran rupiah agar anaknya anteng di dalam mobil. Kala itu, Ricis menuliskan, "Bu Ricis cuma berharap Moana bisa betah di mobil, itu doang." Tapi tampaknya Moana tak butuh mobil mewah berharga selangit untuk membuatnya tenang di dalam kendaraan. Inilah yang membuat warganet heboh, mendapati betapa tenangnya Moana di pangkuan seorang perempuan ketika naik angkot. Duduk di dekat pintu, menikmati hembusan angin, Moana justru tak rewel sama sekali. Melihat tingkah Moana, warganet langsung menuliskan berbagai komentar. "Heran sama Moana, naik mobil mewah gak betah. Ini naik angkot loh, Mam." Dan banyak lagi komentar senda yang ditinggalkan di unggahan adik dari Okis Diana Dewi tersebut. "We don't worry about nobody else. We just keep it to ourselves." Baru-baru ini publik dibuat geger atas penampilan terbaru dari aktris sekaligus presenter Ola Ramlan yang dikadang-kadang sedang sepi job, sehingga mencuat sebuah isu mengenai dirinya yang mulai ingin melepas hijab. Dilihat dari sejumlah foto yang diposting Ola di akun media sosial pribadinya belakangan ini, memang tampak busana yang ia kenakan terlihat lebih tipis dan cenderung terbuka. Entah karena ingin mengikuti tren fashion atau memanglah itu pilihan gaya terbarunya, namun hal ini lantas mengundang komentar negatif dari publik yang lebih mengenal Ola sebagai sosok wanita muslimah yang berhijab secara elegan. Atas semua tudingan negatif tersebut, Ola pun memberikan penjelasan jika benar dirinya belakangan ini sedang menghadapi tantangan yang berat yang sempat menggoyahkan imannya. Namun Ola tak sepenuhnya menyerah untuk mempertahankan keistiqomahannya sebagai wanita muslimah. Meskipun ia juga tidak bisa berjanji jika selamanya ia akan mengenakan hijab untuk kedepannya. Karena masa depan seorang tiada yang tahu.